Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai, salam satu hobi. Oke sahabat bonsai, kali ini saya berada di kediamannya Bapak Eko ya. Kebetulan orangnya lagi dinas ya. Jadi kemarin saya sudah minta izin diperbolehkan ya untuk review punya beliau. Jadi saya mau coba untuk review beberapa jenis bahan bonsai yang digrown oleh beliau ya. Oke, kita coba cek satu persatu. Oke sahabat bonsai ya, di sini ada jenis bahan bonsai sancang ya. Oh, seperti ini untuk alurnya ya, gerak daripada jenis bahan bonsai sancang. Kita coba cek ya. Seperti ini. Seperti ini ya. Jadi semi gasket ya. Seperti ini. Nah, ini bahan-bahan di sini ya, kata beliau sih dijual ya, dijual. Jadi jika ada sahabat bonsai yang berminat, nanti silakan komen-komen aja ya, komen-komen aja. Nanti akan saya sampaikan kepada beliau. Oke, nah, ini sancang, ukurannya cukup lumayan besar ya, kira-kira selengan ya, batangnya, batang selengan. Oke, kita coba cek lagi yang lain ya. Oh, ini sudah istimewa ini, tinggal program untuk percabangannya ya. Oke. Terus di sini juga ada mirten ya. Ada dua mirten ya. Nah, yang pertama seperti ini. Ini juga sudah siap program ya untuk batang-batang segini. Jadi kita bikin mame ya. Itu sudah cukupan batang-batang segini ya. Oke, untuk tangan-tangannya masih belum ada. Kalau ini masih proses agak lama ya, kita bikin batang-batang, kita perlu melakukan proses pemotongan-pemotongan ya. Karena apa, kebanyakan cabang bagian atas ya, mungkin kita perlu memilih beberapa cabang yang batang yang mungkin kita bagikan batang utamanya. Oke. Ini juga ada paru merah. Nah, paru merah. Tapi ini mungkin kalau nggak salah ini cangkokan nih, seperti ini. Nah, next kita coba geser ke sini. Di sini ada lagi mirten lagi ya. Nah, seperti ini. Untuk ukurannya kira-kira sejempol ya. Nah, agak besaran dikit lah ya. Oke, ini juga sudah siap program kalau menurut saya sih ya. Kalau ingin pembesaran batang ya masih proses lagi ini ya. Oke. Kita coba cek lagi bahan-bahan yang lain. Oke sahabat bonsai, ini ada program gabungan beringin ya. Nah, beringin yang sudah diprogram seperti ini ya. Untuk beringinnya ya, cukup lumayan besar, kira-kira sepaha ini ya. Jadi kedepannya nih gambarnya bagus ini, karena apa, untuk batang-batangnya ini sudah banyak yang menempel ya, seperti ini ya. Ini sudah banyak yang menempel. Nah, ini mungkin enggak ya, mungkin bisa prosesnya agak lama karena apa, untuk proses penggabungan memang membutuhkan waktu yang lama ya. Tapi di sini untuk tangan-tangannya sudah dipersiapkan ya, ini ya. Untuk tangan-tangannya sudah dipersiapkan, tinggal proses pembesaran aja ya. Oke, mungkin juga perlu untuk program ya, seharusnya di sini kita diprogram ini ya. Sudah perlu waktunya dikawati, diprogram kayak seperti ini. Nah, ini kelihatannya dulu sudah pernah dikawati. Nah, lihat bekas-bekasnya ini. Ya. Nah, kita coba cek lagi yang lain. Ini ada sianci ya. Sianci ya. Cangkoan ya, bagi teman-teman atau sobat masih yang menginginkan cangkoan mungkin bisa ya. Nah, ini banyak sekali cangkoannya ya. Kalau indukannya sih nggak tahu, kurang tahu ya dijual apa enggak. Kalau cangkoannya ini yang jelas ya,
Ini sudah waktunya panen ini ya. Ini untuk akar-akarnya sudah kelihatan ya. Akar-akar sudah kelihatan, jadi ini sudah siap panen. Terus gerak batangnya pun juga dapat ini. Nah, gerak batangnya juga dapat. Nah, tinggal program pembesaran aja. Oke. Nah, kita coba cek lagi ya intip koleksi beliau yang lain. Oke, sobat ya. Ini beliau juga punya waru ya. Ini waru lokal ini sepertinya ini ya. Hasil buruan beliau sendiri nih sebetulnya nih. Nah, untuk alur geraknya ini bagus ini ya. Ini bisa kategori apa yang ngeraf ya. Ngeraf juga bisa. Ini batang-batangnya seperti ini ya. Nah, ini sudah tinggal program kalau yang seperti ini. Oke. Ini waru benar-benar istimewa. Oke, kita coba cek lagi ya. Sebelahnya waru ada ini ibrik ya, ibrik. Nah, ibriknya seperti ini ya. Oh, ini tinggal proses pembesaran ini cabang-cabangnya ini ya. Tapi juga membutuhkan waktu yang lama ini untuk ibrik ini. Oke, istimewa. Nah, ini yang saya cek tadi ya. Wah, saya kesini tadi langsung tertuju pada loa ini. Ternyata loa ini istimewa ini ya, untuk gerak batangnya ini ya. Wah, lalu gerak batangnya benar-benar istimewa ini, luar biasa ini. Menemu di mana nih beliau ini ya? Wow, istimewa. Ini sudah diprogram ya. Mungkin ini perlu dikawat lagi nih ya, mungkin buat mahkota mungkin ya. Karena apa di sini dia ini di depan, kemungkinan dibuat mahkota, tapi kurang tahu lagi ya. Untuk punggungnya benar-benar istimewa yang satu ini ya. Untuk loa ya. Bagi sobat bonsai atau teman-teman yang berminat ya, silakan tulis-tulis di kolom komentar, nanti bisa langsung menghubungi beliau. Nah, nanti akan saya mintakan nomornya. Oke. Oh, istimewa nih loa. Untuk ukurannya kira-kira sepaha ini ya, ukuran sepaha. Tangan-tangannya sudah dapat ya, tinggal mungkin pembesaran cabang sama anak cabang ya. Oke, udah mantep ini. Oke, luar biasa nih. Oke sobatnya, kurang lebih seperti ini, kita coba cek lagi ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada ini sancang ya. Sancang untuk alur geraknya dia istimewa ini ya, batang besar, semakin ke atas dia semakin kecil ya. Untuk alur geraknya dia udah dapat ini, normal istimewa ya, programan ya. Ini tinggal proses pembesaran cabang-cabang aja ya, tapi ya nggak membutuhkan waktu yang sebentar ya. Meskipun segini kira-kira 1 tahun lagi belum tentu jadi ya, kalau bahannya bahan masih seperti ini ya. Mungkin kalau untuk cabang-cabang sudah jadi, tinggal mahkota mungkin ya yang masih belum lah ya. Oke, untuk sancang luar biasa nih batangnya, istimewa. Gerak-geraknya dapat ya. Oke. Untuk bahan-bahan yang lain mungkin jika di alam bahan-bahan seperti ini mungkin jarang yang diambil, jarang yang ngambil ya. Ya, padahal ini geraknya ini gerak formal. Cuman kalau dia sudah tumbuh cabang-cabang, dia ini sudah terlihat untuk alur gerak-geraknya ini sudah terlihat. Tapi kalau di alam kemungkinan jarang sekali yang mengambil. Tapi kalau jenis bahan bonsai sancang ya, nggak ada ya di alam ya, jarang sekali kita temui di alam. Oke, kalau nggak budidaya. Oke, kita coba cek lagi yang lain. Nah, sebelah sini ini ada lagi si Anji ya, programan beliau. Wah, istimewa ini bonggolnya ini ya, bonggolnya istimewa. Kita coba cek bonggolnya. Wah, programan berapa tahun seperti ini. Nah, ini sudah pernah dipotong, sudah menutup ya. Ini dibikinkan tangan di sini ya. Depan kemungkinan ini mahkota, kemungkinan ya ini dipotong, kemungkinan ini potong pendek mungkin ya. Tapi kurang tahu ya. Karena apa? Setiap trainer bonsai itu mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi nggak bisa kita
bikin. Jadi nggak bisa kita menentukan ini buat seperti ini buat seperti ini, nggak bisa ya, karena dia mempunyai ciri khas masing-masing. Wah, ini benar-benar luar biasa ya saat ini. Untuk batangnya, geraknya ini luar biasa, ini super istimewa. Untuk jenis pohon bonsai Sianci ya, jika ada yang berminat silakan tulis-tulis di kolom komentar. Oke sobat bonsai ya, ini lagi ada Sianci. Lalu ini mungkin saya tertarik sama yang ini, nanti kita coba tanya-tanya kalau ketemu beliau ya, karena beliau sekarang lagi dinas, jadi masih belum ketemu beliau. Untuk batangnya ya, ukurannya ini small ya, cukupan, tapi dia ini untuk gerakannya udah dapet, ini istimewa nih. Kalau menurut saya, kalau saya pribadi mungkin ya kita jadikan dua ini ya. Nah, kemungkinan kita pakai yang ini sudah bagus ini. Kemungkinan ya, kalau saya pribadi, tapi nggak tahu lagi kalau untuk beliau dijadikan seperti apa. Sepertinya di sini dia mau jadikan mahkota utama yang ini ya. Mahkota utama yang ini. Ini mahkota kedua. Jadi ini twin ya. Pohon ini twin ganda. Batang ganda. Oke. Untuk akarnya ini yang istimewa ini. Akarnya ini sudah melingkar. Wow. Just istimewa ini. Oke. Benar-benar jenis pohon bonsai programan yang berkualitas ini. Jenis pohon bonsai Sianci. Tapi kurang tahu nih ya, untuk Sianjinya kecut atau manis kurang tahu. Oke, kita coba cek lagi yang lain. Siapa tahu masih banyak lagi ya koleksi-koleksi beliau yang istimewa. Nah, kebanyakan Sianci ya punya beliau ya. Ini juga cukup lumayan besar Sianjinya, sudah diprogram ya untuk program-programannya ya. Tapi di sini juga dijual kata beliau. Makanya kalau memang ada yang berminat silakan tulis di kolom komentar. Sianci cukup lumayan besar ya, sudah siap program untuk program-program cabang ya. Luar biasa nih untuk ukurannya. Oke sobat saya, nah ternyata di sini ada sisir yang ukurannya benar-benar cukup lumayan besar ya. Wah, ini ukurannya kira-kira ini batang emas yang benar-benar istimewa nih. Ukurannya sepaha ini. Lebih ini kira-kira sepaha nih. Untuk panjangnya mungkin sekitar 80 cm ini mungkin ya. Kayak sliding. Cukup lumayan besar. Program nemu di mana nih beliau ini. Luar biasa ini. Untuk sisir masih diliarkan ya. Kemungkinan masih belum ada waktu beliau untuk program. Oke. Benar-benar luar biasa ini sobat bonsai. Untuk sisirnya ini ya, sobat bonsai bisa perhatikan untuk alur-alurnya ya. Batangnya biasa, cuman nanti kalau sudah tertata dengan rapi ini pasti bagus sekali ini. Duri-durinya ya, masih diliarkan ini. Oke, ini terus di sebelah sisir ada beringin iprik ya. Koleksi beliau. Angker-angker ini loh, batangnya sudah istimewa, sudah mengerucut, semakin ke atas dia semakin kecil. Tinggal program-program tangan mungkin ya, program tangan sudah sangat bagus sekali. Oke, kurang lebih seperti ini untuk koleksi beliau ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, bisa menginspirasi khususnya buat sobat bonsai yang ingin program-program jenis bahan bonsai. Untuk bahan-bahan yang lain masih kerongkongan, sancang, ada sancang ya, sancang semua ini di sini. Masih banyak sekali sebetulnya punya beliau, tapi kalau saya review satu persatu ya kayaknya ya durasinya sangat panjang sekali ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk beberapa koleksi milik beliau. Oke sahabat saya, untuk mereview kali ini kurang lebih seperti ini ya. Punya beliau masih belum ada yang jadi, masih kurang-kurangan sebetulnya banyak sekali ya. Mungkin untuk video kali ini kurang lebih seperti ini ya. Terima kasih untuk sahabat saya yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe nya.
agar sobat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.